Nah teman-teman, balik lagi ya di channel FJR Gaming Space nih teman-teman. Di sini gue lagi pakai JB3 Plus SHD Hino RK8 dan di sini gue pakai livery Tunggal Jaya Jupiter ya. Ini baru lagi liverynya dan benar-benar super detail juga nih teman-teman. Ya nanti kalian bisa nilai sendiri lah sedetail apa sih sebenarnya mobil ini atau mungkin livery ini ya. Nih kalau misalkan kalian pengen liverynya nanti bisa cek aja di deskripsi karena udah gue taruh linknya, cuma langsung ke author atau pembuatnya aja teman-teman. Pokoknya nih mau apa livery-nya keren abis ya. Nih paling detail nih teman-teman nih. Nah mau tahu nggak nih detail apa sebenarnya livery-nya? Kita langsung lanjut aja ke videonya. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk lagi teman-teman di dalam gamenya ya. Ini gue lagi pakai JB3 Plus SHD Hino RK8 dan gue lagi pakai livery Tunggal Jaya Jupiter nih teman-teman. Ini livery baru lagi nih. Jadi kalian bisa lihat ya, ini lebih keren, lebih banyak stiker, lebih kelihatan real lah gitu loh. Ini pokoknya luar biasa nih teman-teman. Tuh ya kan, kalian bisa lihat nih. Ini kita bakalan ngelanjutin perjalanan yang kemarin, karena kemarin itu kan gue pakai truk itu baru nyampe sini ya. Nanti kita bakalan lanjutin aja perjalanannya. Ya gue nggak tahu bakalan sampai mana. Dan untuk masalah animasi sebenarnya udah gue sempat gue review juga. Jadi nih daripada kelamaan ya kan, mending kita langsung bawa jalan aja mobilnya, langsung berangkat aja yuk. Waduh, ada Budiman nih. Dia langsung overtake tuh teman-teman. Kita pepetin aja teman-teman, biarin nih. Nah kan parah banget tuh teman-teman. Jadi nggak bisa ini dia. Jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa lewat gitu. Ini jalurnya agak belok-belok sama agak bergelombang juga ya. Hati-hati, pelan-pelan aja yuk, santai aja. Ini rame banget jalanannya teman-teman. Overtake langsung aja yuk. Mantap ya kan. Hati-hati, belok lagi masuk. Ini kalau bawa bis begini gue paling seneng kalau ngeblong teman-teman. Jadi asal overtake, cuman ya tetap harus pakai feeling ya biar nggak nabrak. Tapi kadang udah pakai feeling aja masih tetap crash gitu loh. Tuh kan, baru dibilang. Ini rame banget, trafiknya banyak banget mobilnya nih. Ada Budiman lagi. Masih lumayan agak rame ya. Ini gue mau overtake masih ragu-ragu teman-teman, soalnya depannya nggak kelihatan ya. Dapat nih kayaknya nih, kosong banget jalannya soalnya nih. Kita overtake langsung yuk. Berapa mobil dapat? Kayaknya dapat semua nih. Kayaknya dapat semua teman-teman. Masuk lagi, belakang Budiman dulu aja. Ini Budiman sampai Pulau Sumatera nih. Overtake lagi ya Budimannya. Hujannya berhenti ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di jalur Rengat nih. Jalur Rengat apa Rengat gue nggak tahu. Yang tahu mungkin nantar bisa komen aja di bawah. Karena gue bukan asli orang Sumatera, jadi gue nggak tahu cara bacanya teman-teman. Pekanbaru masih lurus ya. Ini jalannya agak sore, soalnya kemarin kan kita berhenti juga udah lumayan agak sore teman-teman ya. Ada Harapan Jaya.
Nih di sini siapa nih yang paling seneng kalau pakai JB3 Plus dari Farid Mat, apa Farid Matiawan ya? Mungkin bisa komen aja langsung di bawah teman-teman. Soalnya modnya ya kalian bisa lihat sendiri, super detail meskipun free. Ini pas banget nih gue pakai sound engine Hino. Ada macet kenapa ini? Wah, mau overtake dari kiri nggak dapet ya? Dari kanan? Dapat dari kanan, overtake dari kanan aja yuk. Ada petunjuk jalan, Pekanbaru belok kiri. Oke, kita langsung belok kiri aja yuk. Udah mulai agak gelap teman-teman jalannya nih. Kayaknya di jalan malam kita ini, kayaknya suasana malam nih. Overtake tangki langsung yuk. Balik lagi. Ini agak pelan-pelan ya, jalannya udah sempit, terus tikungannya agak tajam. Waduh, nabrak halte malah. Baru diomongin suruh pelan-pelan malah nabrak halte teman-teman. Haltenya terlalu ke kanan, dia itu terlalu ke tengah ya. Kita ngebut nih teman-teman. Ini jalanannya agak miring ke kiri. Langsung overtake nih dua mobil. Waduh, satu lagi nggak dapat truk tangki ya. Overtake langsung yuk. Kita belok kiri teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di kota Japura nih. Masih jalanannya masih kayak gini ya. Gua kira udah bakalan ketemu jalan aspal, ternyata masih teksturnya tanah begini teman-teman. Gak apa-apa. Ini kayaknya ke Pekanbaru jauh banget ya. Suspensinya. Ada sinar jahe loh. Overtake langsung dapat truknya. Truknya dulu aja ya. Ini bisnya yang depan gua nggak tahu dapat apa enggak, soalnya belum kelihatan depannya ada mobil apa enggak, teman-teman. Ini Puspa Jaya ada banyak banget nih. Overtake langsung yuk Puspa Jaya yang depan. Dapat teman-teman nih. Kita overtake dapat ya. Mepet. Ah,
Apalagi nih, kita overtake sekalian yuk. Meskipun belokan, wait, masuk terus. Nah, kita berhenti sini ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sampai di sini dulu aja video gua sore ini ya. Ini gua pakai JB3 Plus SHD Hino RK8 dan gua pakai livery Tunggal Jaya Jupiter. Ini baru lagi liverynya dan benar-benar detail karena dia ini full stiker. Kalian bisa lihat sendiri di depannya ini. Luar biasa ya. Nanti kalian bisa, pokoknya nanti kalian cek sendirilah liverynya ini. Pokoknya benar-benar keren abis teman-teman. Ya gua sendiri pun nggak nyesel gitu kalau misalkan gua pakai livery ini ya. Gimana kalian gitu loh. Nah nanti kalian benar-benar harus coba sih teman-teman. Sama satu lagi gue mau ngingetin buat kalian yang baru banget gabung di channel ini, jangan lupa buat pencet tombol subscribe, jangan lupa juga buat aktifin lonceng ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, and komen juga nih kalau kalian suka sama video ini. Terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tetap stay tune channel ini, sampai jumpa di video berikutnya.